Semakin ke atas, buruan gue nggak ada. Ternyata bener lebih banyak di daerah sana di bawah. Jadi ngikutin arus. Kalau ngelawan arus dia nggak ada. Udah jauh banget gue jalan dari Arca, dari penyimpanan motor gue tadi. Hampir berapa kilo ya? Adalah 3 kilo atau 5 kilo gitu. Gue jalan dari penitipan motor tadi. Di sini nggak ada. Poin gue yang satu gue taruh di sana, gue taruh di semak-semak, gue umpetin. Mungkin nanti pulang gue bawa. Gak gede-gede banget sih, sedeng lah. Lumayan. Kayaknya gue balik kanan lagi nih, ngikutin arus lagi. Karena udah lumayan jauh dan hari pun udah siang, sekitaran udah jam 11 atau jam 12 loh. Gue balik kanan parkiran motor tadi di daerah Arca Ciambar. Entah gue udah sampai kampung mana ini, gue nggak tahu. Gue nggak nemuin orang, nggak nemuin yang petani yang di kebun, gue nggak nemuin. Oke, terus ikutin terus perjalanan hunting gue hari ini. Hari ini gue ngapak sendirian, dan next time hari Minggu gue diundang sama anak-anak bidik hunter. Kita hunting bareng, entah kemana gue nggak tahu. Entah hunting apa gue juga nggak tahu. Yang pasti mereka ngundang gue hari Minggu besok. Thank you, ikutin terus perjalanan gue hari ini ya.